Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Rompok Duku dan di sini lumayan ramai. Teman-teman di situ ada rombongan gagal dan juga ada siapa? Rombongan Kulup Min. Kulup Min, teman-teman dari Bukit Hijau dan sayang banget Bang Roji nggak bisa ikut hari ini ke Rompok Duku, teman-teman, karena Bang Roji masuk kerja. Jadi Bang Komri hari ini mau ngambil duku juga, Bang. Ambil duku kecil dulu. Cek mau nyuruh saya panjat duku yang pinggir sungai itu ya. Dan kita itu sebenarnya kehilangan momen kemarin rombongan Bang Dery dari Nibung itu datang 7 motor ya, Bang. Ya. Rombongan Bang Dery, rombongan Bang Perry, semua keluarga di sana datang, teman-teman, kecuali Bang Is sebenarnya yang nggak datang untuk mengambil duku sini dan kita nggak bisa ambil momennya, teman-teman, karena kemarin saya itu puasa pertama masih di desa, teman-teman. Oke, jadi ikutin dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bang Komri majak dukunya dalam keadaan berpuasa, semoga bisa turun dengan selamat. Turun dengan selamat, teman-teman. Amin, amin, amin. Ajulah. Iya bang, ini udah buruk ya bang. Hah. Tapi sungai ini panernya masih kuat. Kecilnya mau naik enggak dulu. Nyadar lo gini naik. Lihat tuh bang yang itu bawah arah ke sungai itu. Iya. Udah matang semua. Nah, jadi sudah banyak teman-teman yang udah diturunin buah duku ini kemarin yang paling banyak katanya. Berapa bang? 7 batang kemarin ini. Ya? Pas ada Bang Dery deh. Hey. Jangan sampai hilap aja teman-teman. Di kebun duku, dukunya udah pada matang semua, kita lagi berpuasa, takutnya kita lupa kan ada setan lewat. Oh, kita makan dukunya. Nih, rombongan gagal udah dapat 2 karung full. Mana kalian kamu gal? Dua karung kak. Ini 1 karung full teman. Yang diikat sama Iwan 1 karung full. Dan itu yang rombongannya Lukmin di atas juga masih manjat. Ini keluarga kita semua teman-teman, mungkin ada yang belum kenal sama orang-orang yang kita adakan dalam kamera hari ini. Ini keluarga kita semua. Aduh, manjatnya pakai tali olo teman-teman, nurunin buah dukunya itu. Nyangkut. Nyangkut min. Tarik. Nah, terus. Nah, nyangkut lagi. Nah, aju. Nah. Nah. Oh, kau belum penuh, Kak. Aku nak berangkat ni, tinggal. Ya. Kan. Udah putih-putih banget buah dukunya. Lem. Ini juga. Ayo kita bubut.
Ini daun kayak. Boleh. Kita masih kurang dikit lagi. Kita sama lagi. Terus ada juga yang lagi. Nah. Ini lagi. Nah, nah. Dam, dai men. Oh, awak ngeri ni. Dam eh. Belum. Ah, dia main lagi. Cak tarung mung dari sini. Oh. Kan itu di pucuk tu gi banyak benda pucuk kepala. Sumin. Dia beli satu. Oh, sudah berpuyun itu. Ya Allah, tetapan bodoh punya putih semua. Dan di sana ada buah rambai. Nih, aku kasih lihat buah rambai, teman-teman. Buah rambai ini kalau menurut Lub Denny manis, tapi ya tahu sendirilah kalau rambai disandingin sama buah duku, rambainya enggak bakalan dilirik, teman-teman. Kalau misalnya enggak ada buah duku, rambai ini primadona. Iya, tapi belum terlalu matang, teman-teman. Allah, buah rambainya lebat. Nih buahnya. Kita coba buka satu. Enggak kita makan. Ih. Udah hampir matang ini. Kok aku jadi ngiler tuh teman lihat buah rambai ini. Aduh, udah. Entar aku hilap betulan. Makanya dah. Mati. Kena nih mana? Makan duku manis kak? Kabar yang bening kak, oi. Ya buat naik yang bening tuh. Nah tu nada, cok dah. Saya nak tahu apa menu kita. Cik, tak penuh. Celaka, kak. Kantungnya banyak ni kan. Nyentol. Lihat tuh gagal bae meluknya si kok di belakang. Membare yang ngeco. Kita balik. Nah, kan kok. Nah, itu nah si kok. Dua belakang kok kami. Dua yang sampai. Tapi itu tinggi gak kalau. Nah, persiapan mau pulang. Umur berapa tahun lah hajak sika tu? Pacarnya nomor sekitar 7 tahunan. Sekitar tu lah. Jadi kau tu lainnya. Tahu.
Ciri layingan. Layingan. Baik. Au. Makasih banyak. Sami-sami. Cuma setitik lagi jalan tuh yang hancurnya ntar. Au. Congkok. Tunyang. Tidak, jadi itu. Alhamdulillah, teman-teman, keluarga-keluarga yang jauh dari desa, yang dari Bukit Hijau, dari Trans sudah selesai semua ngambil buah duku. Ini yang belum sampai lagi? Yang belum kak. Kebijana. Sudah, oh kebijana. Memang ada lebih dulu lagi di kadung, apa yang belum datang? Lagi, banyak dulu lagi, habis. Benar habis. Ayo, ayo kamu itu ini baik. Ah, minta antar. Jam 12 sekarang, teman. Istirahat dulu. Sambil bentar lagi zuhur. Habis itu baru kita lanjut lagi kegiatan kita, teman-teman. Anak mengudi sarap. Sarap. Berenang enggak pacak tengah laut sarap. Siapa nolong? Masa ada dengan anak omu. Tuh aja kecil makan angkan, Mbak. Kak. Ini sama teman-temannya. Sama dia. Dah. Kita pasang jerat ikan. Kau pernah tak jerat ikan? Tidak. Makasih kak, ini aku dah ditangkap. Ini kita pasang umpannya dulu, teman-teman. Jerat ikan. Sameti namanya. Sameti kalau bahasa sini. Ya nih. Kayu dibentukkan kayak ini, teman-teman. Terus diikat pakai tali, pasang kail, kasih umpan. Tapi kalau umpannya cacing seperti ini sebagai-bagai ikan makannya. Iya. Tapi kalau kita mencari ikan tertentu, umpannya ikan ya. Ikan hidup bisa juga, ikan mati bisa juga. Nah, yuk. Ini jerannya. Jerannya. Ini jerannya. Panjang, teman-teman, jerat ikan ini. Mau hujan deras, teman-teman. Tuh. Gelap kan? Ngantuk aku itu, teman-teman. Ngantuk kelapa. Enggak apa, haus. Haus. Nah, jawanya. Dan bapak itu mau ngecek jaring. Kondisi jaring, ya, teman. Mengambil hasil jaring. Saya mencari apa? Mencari ikan yang model-model. Susah semeti ini. Kemarin bapak pasang semeti ini enggak dapat. Agak ujung bawah gitu.
kawin dong itu. Disetik. Kas ditempuhnya makan ya kak. Ditarik-tariknya langsung apa tuh pesentingnya melepas. Ini mancing tapi secara otomatis ya. Teman gitu. Narik sendiri. Ini ya, narik sendiri. Kalau kita mancing kan, kalau misalnya pelampung itu gerak-gerak kita yang angkat tuh. Nah dia ini otomatis, kalau misalnya ada yang gangguin umpannya di dalam air itu, digerak-gerak, otomatis si joran itu narik sendiri teman-teman. Sama fungsinya tuh kayak jerat landak lah gitu. Kalau belum pengaman yang ditiru ini. Ini ngayut mate. Kita pasang. Opi itu. Teban. Teban. Gerak. Penuh udah man. Gak apa enggak? Kecil. Kecil ini. Nah kapannya kita tadi? Udah rakitnya. Saya kurang kuat tadi ampun ji. Ya, hanya kuat dan nabi Proses pemasangan ini jerat ikan atau semeti. Ini terkait di paku ini. Ya. Timbul ditarik-tarik ikan itu melepas, ini melepas. Jorannya tadi narik ya. Iya. Bucu itu jangan ke bawah. Ya pucuk sih kak? Tahu, oh, namanya cakme itu ya pucuk. Nah, ini ke bawahnya ngambing kak. Dik, aku nak nyuruh. Sudah antar ke dasar sungai ini. Ayo dan ikan kita berhat tau. Gak berkuat? Amin ikannya besok lagi gue aja. Nah, kita tunggu. Jorannya udah melengkung, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang gangguin ikannya, ya apa umpan itu di bawah, pasti jorannya langsung nyeti. Menarik. Langsung. Nah, namanya penyeti. Dari kopong niki. Manggil. Ah, panggil dulu ikannya. Kobok dihit. Nah. Kobok lah. Samut sekedi makanan mak manis. Banyak dah, Pak. Ay, banyak ni. Kuih ige. Kak pun besok lah. Kuih. Kuih besok. Ini kak super terus angkat awal yang sih ya kemana amu kaki kusut banyak ya gitu kamu murah apa cuy kan besok-besok eh ini kena yang jaring panjang ini hasil jaring kita teman-teman nih. Kapan malam tadi Pak masang? Pagi tadi. Mulut. Halo. Ha. Ai, dah siap. Dengar tamu. Cuba ya. Hasilnya lumayan besar, teman-teman. Ikan saluang yang udah berukuran cukup besar. Soalnya ini jaringnya lubangnya agak besar juga, beda ukuran sama jaring yang kita pasang-pasang kemarin itu. Ada dari kecil juga. Nah, ini dan nah itu buku ujungnya buku ujungnya terkedip tinggal mana naik motor awak heh motor awak ini. Oh, roh habis minyak. Orang enggak betul tu. Macam lunu nak makak. Duh, lagi banyak. Kecil awak. Ayah tu banyak ngigit, Kak. Ini ringan.
Bawa masang tempat kami itu lah. Langsung. Nggak boleh tengkok bejol lunyun. Kalau semeka ke sejaring datang mau kucingnya. Tapi kecil-kecil. Ah, enggak sempat. Ada minta dikit deh untuk lauk lepas kaki. Dikit beri lah. Enggak ada pacu. Enggak masang lagi kah? Itu menu kita berbuka puasa ini. Nih hasilnya nggak terlalu banyak teman-teman, tapi ukurannya besar-besar. Habis, tinggal sedikit lagi. Itu Bang Komri ngecek perangkap ikan kita tadi, bukan perangkap, jerat ikan semetik. Eh? Lepas ya? Aku mau cuci tangan dulu lah, kotor. Semetik. Sayang banget kita selesai duku pindah dari sini teman-teman. Lihat nih, tempatnya nyaman. Malam mereka masih semetik. Kalau malam kacak dapat lele. Capek kita lah tomo bang situ bang. Betul. Nah, ada daun kecil-kecil. Banyak tak tumbuhnya kayaknya? Banyak, berkelompok-kelompok tadi. Kaget dibina itu, nanti bisa. Du, tayar bunyi. Coba lihat itu. Mana? Apa? Cabai, bang. Ini deh. Hidup, banyak berkelompok-kelompok tapi penuh cabai kita. Aduh ya Allah, habis makan itu ini kan ini yang kena kutung kali. Ini habis aku tuh racun-racun di bawah. Ini yang berkelompok-kelompok. Ah, subur cabai kak. Lihat tuh besar-besar bau daunnya bang. Mereka apa ya? Kacang apa? Apa ada yang kacang untuk nahu? Ada apa suburnya aja kak? Subur. Kalau kita mau berkebun untuk makan. Tapi yang kita ini, kita ketanam lagi nong. Ini kali ini. Tumbuh. Oh, ditebar-tebar lah di sini. Bur. Tumbuh semua itu. Sekarang kita mau lihat ini bawa petanang di arah sana teman-teman. Ya nih, di sini udah bersih semua, udah ditebas-tebas Tunggal Tommy, ditebas-tebas Lukmat Nur. Mana buah petanang lagi? Abang deh. Awak kak beslop dak sepatu dak. Banyak dah bang. Ya, apa situ? HP. Banyak eh? Kita pungut kali berenang jadi berenang puasa batal tak? Tidak. Ini kalau kita enggak ada niat minum mungkin enggak batal kalau menurut aku teman-teman. Mungkin
Bagus sama itu. Oh, di tanah itu sudah sering lagi ya. Pasti banyak situ, Bang. Besok ini apa, Kak? Besok ya? Ya, ini bapak tanang semua, teman-teman. Nah, ini udah mekar. Ambil yang mekar. Ini udah mekar. Nah. Ini cuma numpang ada kumpar nih. Besar-besar petarang ini, Bang. Karena tahu. Karena tahu. Mantap. Ih, lihat ini. Merah. Merah cengil. Ini petarang yang cukup. Baru. Biru, Bang. Gak awal. Banyak benar, Bang. Acah-acah. Gak terpungut-pungut. Banyak, ya? Kacau banyak lagi, benuk. Lihat, Bang. Lihat, Bang. Agak banyak, Bang. Tidak anyun, eh. Bawa arus. Ay. Buahnya gua tanam semua. Itu kenapa tangan lu? Enggak terasa puasa. Kalau kita berkeliling. Tuh no yang banyak ini entah. Tapi basah kita ngambil kelih no. Oi. Nah, lihat tuh. Lagu terawang. Terawang. Nah. Kelih diang itu nyala kali. He. Banyak ini dong. Kok sungai kamu lengkok ke sini? Tidak tahu aku kemana sih. Tidak, ke situ. Oh ya kakak, di arus sungainya ya? Lihat tuh di atas. Ah, ke situ baik kita. Itu no, banyak pula di situ no. Lihat tuh di atas-atas itu. Sebelah sana no. Saya pertama yang itu bagus, bukan? Nah kau, wah kak, no, lihat tuh. Aku kak buat sesuatu, nah takut basah sesuatu dan sesuatu. Ih banyak bang, lihat tuh bang. Akhirnya kau kena temu putih sungai. Itu tuh di situ-situ. Bawa petarang semua. Nah. Kita dapat juga. Nah. Tidak nak buah kayu lain, ha? Buah petarang kali-kali. Ya noh. Buah petarang. Noh. Itu nama. Tapi nak petanang, orang datang ambil usul. Nak kena aja nak petanang. Nak kelihat dia tak betis kau no. Nak jauh. Juga uga apa itu? Eh, itu. Mantap. Nah. Banyak banget bang, tinggi-tinggi batang biarnya mengalir.
kali no kalau luo kali kalau dibongkar. Bersih kok. Besok besok buahnya ada. Oh banyaknya pohon merang tu pohon juga. Punya kancil ada juga. Punya kancil? Oh di bagian dulu tuh. Ini banyak punya kancil. Mana? Ada situ. Ada. Ambil balik. Kancilnya baik tak tahu tiba. Aku di arah rumah. Aku di arah rumah. Kenapa tau banyak muk tau. Ini sudah kelihatan hitam muk no. Ini telinga kancil no. Yang ini. Udah. Oh, enggak rusak ini. Kok kalau jatuh udah lama. Dalam masih bagus ini. Itu juga telinga kancil. Ambil juga. Banyak situ. Banyak. Ini telinga kancil. Telinga kancil ada. Kali telinga kancil kali nak. Pinggir-pinggir tu nak. Tanahnya. Tanahnya harus dibongkar. Ngambil batanang di rempan. Rempan di air sungai. Ya? Tapi aus juga awak jadi ni. Gila ya. Kamu telinga kancil apa, Bang? Ini. Telinga kancil. Oke lah, satu-satunya. Alhamdulillah, kita sudah dapat ini. Bapak Tanang, kegiatan kita siang hari ini sambil kita ngabuburit nua. Kalau bahasa kami nuwe pose ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesianya ngabuburit teman-teman, mencari kegiatan biar puasa itu enggak terlalu terasa. Dan sekarang itu sudah jam 2 teman-teman, dan lumayan haus juga teman-teman. Kita berpetualang di atas ini. Oke, jadi saya rasa untuk aktivitasnya sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka dengan video ini jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika suka channel ini mau berlangganan silahkan pencet tombol subscribe teman-teman. Baiklah kalau begitu saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.